warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Rangkol. Malam ini spesial banget. Kalau misalnya kalian suka, kita bakal terusin. Teman, jangan ngegas terus dong. Kita bakal menjelajahi tempat-tempat atau jalanan-jalanan yang berhantu pakai angkot. Nah, kali ini adalah angkot jurusan Ledeng Lembang. Di Ghost Cartoon kita belum pernah ke track ini ya? Belum. Dan sekarang kita akan melewati, dan seperti kita tahu di beberapa jalanan yang akan kita lewati ini ada beberapa kejadian yang pernah terjadi, entah itu kecelakaan, pembunuhan, bahkan mitos-mitos yang terjadi di sepanjang jalan ini. Apa yang tahu tentang jalan ini? Iya, tadi cerita dari beberapa berita yang kita baca, memang banyak kejadian yang melibatkan orang, maaf, pembunuhan, dibuang di pinggir. Oke. Selain itu juga karena jalanan ini menurun, ya otomatis faktor kecelakaan sangat tinggi. Ada karena nyebut juga. Ya, karena di zaman itu tuh ada challenge kalau mau masuk geng harus turun Bandung tanpa rem, tanpa lampu. Okay. Kakang nih sebagai orang Lembang apa ya, Kak? Banyak banget ya benar yang kata Teteh omongin tadi, kecelakaan itu mah banyak banget. Karena apa yang enggak SMP-in, jalannya enakin ya sebenarnya kalau kita motor-motoran, mobil-mobilan. Buat bolak-balik, buat ngebut-ngebutan. Nah, ini gimana? Jadi belokan ini teh. Jadi aku inget banget SD SMP tuh aku masih bolak-balik pakai angkot, sempat pakai angkot di sini. Di sini banget. Dulu sempat ada karangan bunga di sini sampai beberapa lama. Pokoknya aku ngeliat ke saat kejadian yang cukup apa ya? Gak enak lah kalau disampaikan. Oke, okay. Ekstrim ya? Iya, ekstrim banget ya. Kenapa nih? Kalau lu apa nih? Ada cerita nggak? Nggak ada. Oh, iya udah. Kok ada cerita? Nggak. Beli sama Dede Arif. Oh iya, di sini. Tapi di hotel dekat sini ya dulu. Dulu pernah. Aku main ayunan sendirian. Ayunan di sebelahku gerak juga. Oke. Okay. Silakan Pak. Kayak ini loh, kayak gak dikasih space. Kita ceritain spot yang tadi. Maju dikit udah ada kejadian lagi di situ. Iya. Yeah, iya, yeah, itu tuh banyak pisan di situ. Setiap pengkolan ada. Iya, benar teh. Oke, aku mulai pusing. Banyak tuh. Banyak ya. Ini kita cuman berenam tapi rasanya tuh penuh. Udah banyak banget yang kayak kepanggil gitu. Siapa nih yang ke dalam angkot ini? Cerita-cerita. Hei, Gunao. Mau duduk terus. Darahnya keluar terus katanya. Tertarik neng. Lagi mabuk ya. Biar karena itu ini nggak satu otong segala diciduk kan gelap. Capek, oi. Hah? Capek. Nyawa ya, ada tuh mau bisa diubaran dulu gitu. Pak, keren hele sakedapnya, Pak Yun. Oke lah. Nggak satu, tolnya dua aja loh. Tolnya dua aja loh. Kunaon, sayang kunaon ini teh.
Jol ngajeleng kana ke trek naon? Paruban heula pas kedap. Paruban heula. Oh, kadengar kunu kieu. Oh. Aurang ti luhur. Ya du. Oh, kitu. Lu nyaman we. Oh, ingat urang mah. Ini cowok. Badannya mah gede ya. Sesek gitu. Ya maksudnya berisi. Cuman oh, dia mungkin menyetir dalam keadaan tidak sadar. Orang ngomong kene. Dan katanya ketabrak mobil seperti ini. Oh, lain. Keur kumaha eta? Nah, bisa nembrak gitu. Rem atau kumaha? Orang teluh. Dieun mah dieun ngoleang heuh. Ngoleang jol aya nu kieu. Tekadeul. Bok wae heuh. Oh, ada orang itu bisa nolongan atau oh, bisa nolongan. Oh, ya mana ningali. Oh, benar-benar. Dia mana yang sugan we. Benar. Ain lain. Ainnya. Ain lain. Lagi nyari yang nabraknya. Astagfirullahalazim. Oh, sugan we panggil sok we lah di luar lah, heh. Oh, lah gitu mah. Jung, jung. Tapi loba euy cenah. Naon? Heh, tayang we heula lah. Oh, loba mah poe neang. Nya sok we, ya sugan panggil. Oh, oh, ai. Nya. Jung, jung, di luar lah karunya, bisa lihat. Sebelas dia, eh. Aduh. Nawan yo, aku lihat segala yo. Allah, jangan di, jangan di spill, jangan di spill. Neng ku naon, yuk bet kieu. Biasa carik ente. Kieu. Emot ente ku naon bisa kieu. Itu emot. Ujuk di dia, tiris. Nya sugan, sugan tiasa. Narasela mimitina kumaha ci. Emot nana. Keun, ai teh emot kejadian ama inget. Emot 21. Hah? Emot. Emot kena dosa? Cae. Henteu bawang? Alim didinya. Ai uih mah hese, tapi ngalintong didinya kersate. Tapi teu kenging baungnya. Antosan heula didinya. Sakedap engke aya nu nyampeut. Nya. Cok antosan didinya. Jung, 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 jung. Jol, nggak jol. Jol, nggak jol lagi. Takut gue. Ah. Isti mana yo guys, isti mana? Ya hadirap. Aing sih milih Allah. Ada di atas dari tadi ya. Ya, aku tong niliwat atuh. Niliwat, niliwat. Eh niliwat. Ya di luar atuh. Orang-orang rek saya detik kalur. Nah, di dia, di dia. Iya, bareng apa ya batur di dia. Ah, mah urang. Ini mah deket di dia. Deket.
tadi dia mah terjauh tadi. Balik dulunya. Langsung wae, langsung. Mau ngobrol apa? Depan. Akan. Astagfirullahaladzim. Iya. Iya, ini rumahnya katanya. Astagfirullahaladzim. Makam guys. Pak maju lagi Pak, ayo Pak. Mau benar ya. Benar masjid, Pak. Benar, Pak. Ayo. Ayo. Bapaknya balik masjid. Aduh, balik lagi. Kondisinya dia merem. Gua enggak tahu kan. Dia bilang berhenti, ini rumah saya. Deng makam Bela Kaliwat cenah. Ayo tundi jangan aku terus nih. Ayo. Wih, gue nggak cari tahu. Aduh, aing bus kali ini. Mau tahu aja gitu. Kan tanya kan? Gue naon. Makal api. Hah? Makal api banget. Sama-sama. Udah atuh. Matos ah Ari teu bisa ngomong mah dahe sia tuh urang ngobrol teh. Bisa ngomong teh. Kayak ada apa ya? Wah. Kayak ada apa gitu? Ada bayi busuk di perut ya. Allah wakbar. Naon ngaluarkeun naon dah itu bisa dikeluarkan itu. Lu ngarana orok mana kalau kena ti handa paling tina sungut. Lah aku tina sungut. Bisa. Jadi enggak tahu ah kebayangnya teh kayak mau ngugurin tapi teu keluar ya. Malah tapi dia malah keracunan. Maut. Malah keracunan dia. Keracunan. Tongkitu. Nah, tak bisa kieu, nah tak bisa kieu sih. Hei, Mimit, jangan aku mau ya. Mau bisa dikeluarkan. Kita nggak ada naon sih, mana nggak ada naon, tapi kan kill. Kenapa nggak diberek? Dia kayak udah busuk banget gitu. Kok bisa keluar? Mana nu merek kabogoe teh? Tapi mau di. Tarik kok. Coba bisa dicari kan udah. Nyanya, mual. Ah, kok apa yang masuk ke lu kok? Gak tau, buta lah. Jadi ya, ini tak awi kayak buta. Yuk ah. Udah bisa nggak? Udah bisa. Dari nyarong situ ya? Iya, agak belok sedikit urusan. Riambere. Ember. Ah, maju yuk. Enggak. Nih. Banyak pisan. Ini perdana jurnal ngangkot dan
bau. Wanyer. Yuk. Hei. Wah, ya kumamukan lah yuk. Aduh, bau anjir. Bau banget, bau anjir. Kenapa bau anjir? Hei, mandi, Chan. Hei, mandi, Chan. Mandi, curi, ketawa-ketawa. Mau nangis, mau ketawa, sok. Sok, guru. Kenapa? Gua. Kita gerowong mukanya tuh kayak bersisik ya. Gitu sih ya. Kulit tuh belum hidup belit bodoh eh naon itu apa ya bagi zaman tamu eh itu mencari siang leher malam leher malam bes mat bung lah ah lomba gaya gini jadi ini ya tuh kayak gerowong loh ya gerowong bolong 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 trypophobia. Gulis, hey, gulis. Hey, kenapa kamu menjadi begala seperti ini? Kamu kenapa menjadi begala seperti ini, heh? Iya. Merinding. Lihat. Kunaan, Mat. Ya, lihat. Bawa aja. Ah, jangan naon, heh. Mandian karunya. Mandian, sugan jadi bersih. Luh. Nyabak kayak gila ini. Tapi resepan cemat langsung naiknya gitu. Sugan nih mandian mah. Erek lu erek. Piceun wae nu kieu mah. Heh, pang micin geun jung. Pang micin geura. Oh, cebatan di dinya. Tong leuwih teuing si hanyir. Astagfirullah. Enggak dibawa ke Cika Pundung sih kayaknya. Pak, maju lagi, Pak. Gula yang lebih emang gak lebih san. Di atas ya? Dari bawah. Yang di atas ini. Yang dari bawah. Ini dia dari. Wah, ini lagi. Lu bukannya udah pernah? Pernah, gak sekarang pernah. Kenapa? Langsung merinding sebenarnya. Cerita-cerita cerita dulu. Ya kenapa pengennya gimana ini? Repeh heula. Kenapa? Harusnya saya bisa lulus dulu. Gimana cerita dulu gimana? Gimana sok cerita dulu. Pengennya mah lulus dulu, pengennya beres dulu semuanya. Sebentar lagi waktu itu saya harusnya wisuda. Tapi
tapi kan memang jalannya harusnya kayak gitu. Udah. Kenapa kamu masih ngerasa kayak gini? Kamu kaget aja. Masih pengen ini. Ya ngerti, kamu pengennya lulus dulu. Tapi kan semuanya sudah diatur. Kalau kamunya nolak terus kayak gini, masih bolak-balik di jalan, masuk ke kampus, itu mah malah ngeganggu diri kamu sendiri. Emang gak gampang, tapi kamunya harus terima biar gak gini terus. Kasihan orang tua. Iya, kasihan orang tua kalau gini. Malah kasihan. Teman-teman saya juga kasihan. Iya, makanya kamunya jangan gini. Kamu akan lebih enak sebetulnya. Kamunya mau lebih baik atau enggak? Kalau kamu pengen lebih enak daripada pinggir jalan bolak-balik ke kampus, mending cari tempat yang lebih baik. Udah enggak usah ngurusin sekolah lagi. Asal kamunya terima dulu. Kamu alamnya sudah lain, sudah tidak usah mengurusi sekolah lagi. Ya? Kalau kamu iya, nih ada yang mau bawa. Ayo, Gelis. Yuk. Ayo, Gelis. Milik. Wah. Wow, A. Milik sih ya kamu. Wow. Oh. Wah, itu dibawa ke tempat yang bagus banget. Aduh. Milik, gila, dia. Gila bagus milik banget. Desain dia. Wow. Wah. Merinding pisan. Juara sih dia milik ya tau mah. Emang udah ini. Kunaon, iya. Kerja. Hah? Kemana? Nyanggas. Oh ini ya. Ini sok giliran ya, boleh si. Boleh. Kumaha. Sok sok ma rek ngaruhin. Nah yang di bawah juga nubiel gitu. Oh ntar. Si Gigi geus ngeunahnya. Oh. Ieu sok nembong ngante lain. Suka ada di spion teh. Eh. Oncong. Tujuanna naon eta teh? Ngabarin sosoknya kok kayak gimana? Dobi. Iya. Dobi. Apa ya? Dobi. Nah, itu teh tulang. Kulit doang. Nah, sok ngaganggu sih. Kamana? Yang milu, kamana? Ya si bapak cerah. Pak supir pada di, ya, diajakan nuki ya. Hehehe. Tong nyelakakan, hei. Sepulin di dinya mah, sepulin mereka. Ya Allah, ilu kali itu. Udah ada jauh, ulin, hei. Oh, isu kentek, berek-berekun. Nubil? Kenapa tadi, kumah sih? Oh, nu awewe tadi sebentar itu berekin. Oh, nu tadi mat berekin mat. Oh, tuh. Ayah tadi orang nimu. Ayah tadi mantep, iya mat. Alis deh. Ayam. Kela iya jeung saha namina saha? Ayam. Hah? Sama namanya mat. Oh, mau beja-beja. Mau beja-beja. Temenang. Ayah mana? Hah? Mana? Hmm? Mana? Ya. Mana? Yo. Yo, aing teu butuh. Hayang muntah. Nah, halus. Jauh bawah kita. Bawah teh. Terus naplok. Aing geus teu tanggung jawab. Siksa ima kudu nungaleng. Nah. Uta dae. Kudu kiwa. Eh lumayan lah daripada sebelumnya. Lumayan lah. Bau langsung bau lagi. Nah hanya bau. Bau kan. Bau.
Tangis barekin ke dunungan. Mama penyakit. Lewina wek itu bebe jana ieu mah lewina. Teu mandian heula ku dirinya. Karek barekin ke dunungan. Mama pagawean aing mah. Ngilu lah ta. Ngilu. Heeh sok. Tapi ini balik deh nya. Aku yang bawa ya. Balik kok guys bawa. Si jadi lubang lantung mati rey. Si bau. Hampur waktu. Maju. Ulin. Rek lebih kemana mana ini lu? Pak maju cenah Pak. Kayak erun sakali deui weh. Tos weh. Uh atau. Hirup ye. Yo ulin lah. Iya. Aduh, seru. Nah, oi bet resep ulin-ulin kieu oi. Resep ulin kieu. Dek cicing. Lah tapi ke mana? Pas mau bisa sih ya udah kan. Tahu kerek tapi ke mana? Cekadeng deui. Cekadeng deui oh siap. Seperti yang banyak. Oh, jom. Astagfirullahaladzim. Oh, pusing. Tangan aku sakit bisa. Tangan aku sakit. Oh, sama. Tangan aku juga. Kenapa ya? Cuman sebelah tangan dari. Dari sini nih, ke sini. Iya. Emang pernah ada kecelakaan mobil di sini? Ada teh. Paroto. Tayo, kacau. Tayo sih aku lihat tuh. Iya Tayo. Terus kecil Tayo. Silakan ngumpul ya kok. Hah? Silakan ngumpul. Iya. Wah, kakak. Ay, sakit banget ah. Sama. Dino. Keren deh, Pak. Dino aman. Beda pisahan. Biasa korbannya nih. Aduh kamera mikir. Rame pisan euy. Nih semuanya kita masukin agak biar sendiri ya. Kurang aja. Banyak banget ini mah. Terkuat ya mah, terkuat. Udah. Allah. Astagfirullah. Kepalanya. Allah. Hei. Kepala. Kamu udah. Si kelipet. Lemas tuh. Bisa duduk enggak? Kalik yuk. Para rotong. Hei, saya ngomong ya. Ibu bisa duduk. Bu. Enggak bisa. Duh, mual. Sakit. Sakit. Sengsek pisan. Sakit. Sakit. Wah, kok. Hah? Aduh, kok aing ya? Sakit. Ibu enggak bisa bangun sama sekali, Bu. Sakit. Duduk ya, kita coba duduk ya, kita bantu ya. Kita ngobrol ya. Sakit. Anak saya mana? Anak saya. Udah ada, enggak apa-apa. Anak-anak saya mah. Tadi tiang sih, nanya dikit.
anak saya mana? Oke. Kita baca ada barang-barang aja khusus buat dia ya. Nanti mau bantu dia. Mau diangkat. Ya, boleh sih. Mau diangkat. Kita baca doa bareng-bareng ya. Yuk, bisa duduk sendiri, yuk. Angkat. Enggak usah diangkat, udah bisa kok. Yuk. Sendiri. Mau pulang sendiri. Ya, sana boleh. Daripada digusur, kamu mending pulang sendiri ya. Tapi enggak udah bisa jalan. Tapi enggak bisa jalan, tapi enggak bisa jalan. Saya bingung, ini teh malah ada yang nyamperin ya. Kamu. Suruh didiemin aja. Ya kan? Iya. Ya sudah, kamu di situ saja ya. Anak saya katanya mau gantiin saya. Oh, enggak. Capek lo diinjek-injek terus. Sakit. Dah sana. Aduh. Panas. Awalnya aku pikir hampir tertipu, woi. Tolong jelaskan. Entar gitu. Ini lo jong wengi. Nuhun. Ah, calik wae atuh calik wae. Punten nembe abi lepat. Kusaha kali tadi ya. Mohon mangga. Ajengkeun we abi ngalangkung unggul. Eta urusan anjeun mangga teraskeun we. Jung. Jadi kalau aku tadi ngerasanya tangan kan sakit dulu, terus tiba-tiba ngerasa badan aku nggak bisa gerak pisan, badannya kayak ringsek banget gitu, kayak diinjek gitu. Aku pikir itu kecelakaan mobil, kan kayak aku tadi nanya kan, kecelakaan nggak? Terus kayak nyari anaknya saya mana gitu. Aku juga masih berpikir ketika dia ngomong kayak gitu, berpikir oh mungkin dia ada dalam kecelakaan bersama anaknya. Iya, gitu ngeliatnya kayak gitu. Taunya begitu. Ini mah beda gitu, kayaknya ringsek tuh kayak diinjek gitu. Terus keikat banget. Iya, nggak bisa gerak sama sekali kan. Biasanya kalau dibacain doa tuh agak gerak. Iya, nggak sama sekali. Tidak bergeming. Iya. Terus tiba-tiba di belakang ada yang bang. Ini bakbuk dari belakang. Di akhir kamu tadi bilang mana anak saya, dia katanya mau gantiin kamu. Gitu katanya. Kalau misalkan kalian gak ngerti, ini tuh kayak ada perjanjian dengan mereka menumbalkan sesuatu, dirinya yang jadi tumbal, padahal harusnya anaknya kayak. Yes. Dari belakang tadi, pah. Ini biasanya bisa teratasi ketika ternyata anaknya rajin sembahyang, gak bisa diambil, jadi ya udah yang buat perjanjian yang diambil. Kayak gitu. Ada yang mau ngeliatin sesuatu, tapi jadi langsung bisa ada yang larang juga? Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Urusan mereka itu, Pak. Lah, iya. Uy!
benernya anu tadi dongeng. Ujang. Ujang. Kayak besok di sisilan. Alim mah. Isi doa jadi peruntungan weh. Abi pernah kieu ka bayang-bayang tilu poe terus. Enggak mau. Untuk Alim. Geus dages pernah nyaho. Tos uninga. Nuhun tak dah di tos di emotan nuhun. Oke. Saya udah geuli. Tolong. Kenapa kamu lihat apa kok? Mau ceritain dong. Aduh. Mau banget. Sampai mata inget terus orang bunyi kali yoge. Kok. Keluar kok. Aku udah lihat. Keluar kok dikit lagi, Pak. Kamu masih di situ kok. Kamu masih di situ kok. Nanti kalau enggak mau lihat, enggak mau lihat. Kalau kita jalan, ikut ngeliat. Ya Allah. Nggak, jangan, tahan. Nggak, ini lihat. Nah, ya. Suara yang ditinggali. Oh, tidak. Tahun udah ditinggali kok, bisa cerita nggak? Nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Buat pelajaran aja. Iya, buat pelajaran buat semua. Ketika melakukan sebuah perjanjian, apa yang akan terjadi, ya itu yang dilihat Iko barusan. Apa? Oh enggak, mau udah pernah. Jangan dipikirin udah. Keluar. Astagfirullahaladzim. Keluar. Merem. Merem. Ada yang nyangkut di kamu barusan, gusur-gusur. Apa sih? Apa kabarnya? Aku lihat satu gedung gede, tapi aku di ujung bawah, paling bawah tangga. Tangganya manusia semua yang diinjek. Diinjek-injek kan? Ya, tangga kayak gimana sih, kotak, tapi itu tumpukan salah satu yang tadi masuk ke kamu. Itu kayak gerbang, tapi... Udah, jangan masuk ke dalam. Tapi ini sebagai salah satu pengingat aja. Ketika kita membuat perjanjian dengan mereka, kita mendapatkan duniawi, tapi yang kita dapatkan setelah kita mendapatkan semuanya itu, kita diinjak-injak oleh mereka. Dan orangnya tuh gak mati. Ya kayak yang barusan. Ngerasain sakitnya kayak gimana, tapi gak bisa gerak. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Apa bersih lah, nyara di sini. Oh, udah jemis dong. Kirain gak akan dilihat. Oke. Guys, kayaknya udah makin gak kondusif, udah sakit banget semua badan, dan semakin kita ke atas di jurnal ngangkot ini semakin banyak. Kalau lu lihat di belakang lu juga udah pada noong, ya. Kayaknya kita akan maju dan menyudahi perjalanan jurnal ngangkot hari ini. Ini adalah sesuatu yang baru tapi lumayan membuat kita bubuk sih. Yeah. Tapi seru masih seru. Pengetahuan bertambah walaupun bubuknya rata ya. Ya udah, kita akhiri perjalanan jurnal ngangkot kali ini. Kita maju dulu yuk. Jangan masuk lagi, merem, udah. Merem. Tong karunyaan, Di. Jadi tong karunyaan. Nggak, jadi milu. Tong. Nggak, ayah kan milu. China badak, nih, cuy. Merem. Sebentar. Hah? Nanti lagi tuh, dikit. Kalah. Ada yang mau ngomong.
apa? Kenapa? Udah? Kenapa? 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 Mau apa? Biar bersih. Temenan langsung. Ya. Siapa ini? Siapa ini? So, ngomong saya aja. Saya kok gak kenal. Cok, ngomong aja gak apa-apa. Siapa? Mau apa? Mau apa? Hah? Mau kesana ke air? Kamu siapa? Cerita dulu. Cerita atau? Dulu. Kamu siapa? Dari mana? Hah? Nina. Di mana? Dipanggil Nina. Suka Nina. Hah? Nina. Dari mana? Dari rumah. Rumah kamu di mana? Dekat. Lewat. Terus lagi apa di pinggir jalan atau jeng milu-milu kadi segala? Udah tadi lihat. Ngucur ke. Mau ke situ juga. Ayo. Tadi okay. Kata yang. Kata apa? Ayo ceritain. Iya. Macam apa? Ayo naik karunya. Yap yap. Ini dari tempat tadi kok? Ya, dari bawah ya. Dari karunya istana itu. Koma. Panjang urusan lagi. Tuh, atur gus, ah, beberes, beberes. Ya. Mandi kamu yang benar. Sok, bebersih dulu, bebersih dulu, bebersih dulu. Kamu kasihan tadi lihat itu. Ada kucuk, kucuk, kucuk. Ya, tapi kan dia juga. Iya. Melakukan. Woi, woi. Ari kai maing bumi, woi. Kita kah aja, punten. Nanti kita mah. Entong, alim, alim. Alim sebut sakit tuh gitu, aduh. Ayah nuna gawai. Ente hatur nuna. Kata gue tekah aja sepuh pun ten. Alim. Mantau koi. Ente mua 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 dede. Kekalah dicareka. Mohon mohon hapun ten. Mantau ulin kanu gitu lain urusan. Mohon mohon hapun ten. Ayang nao ayang. Apa jika aku mau. Ente alim. Kai. Mohon minu kai. Sepuh punten gitu, asa naluturkan gitu. Oh, biasa. Pasti mata kemenang oke, okay, woy. Oh. Biasa dipangbersihan kan gitu. Ya, berapa hari, woy. Gitu sih. Kabe, woy. Eh, panik ya. Waing, gunaw. Tekah aja. Tekah aja, iya dah ya. Si Ujang ya. Oh, tumbuhan. Saga dong. Oh, mohon hati non sepuh. Kalau suka, suka kayak, dimarahin kayak kan? Gitu teh suka kamu perutnya teh suka penyerang blok-blok gitu ya. Oke. Ya kita tadi enggak sengaja mengambil keambil satu jadinya keintip, kita dimarahin sama sesepuh lah. Iya.
Katanya kalau mau lihat yang gituan, ayo saya tunjukin yang lebih besar. Ya Allah, tadi juga masih ada banyak ternyata orang yang melakukan perjanjian unsur lebih dari. Mudah-mudahan kita bukan berada di antaranya ya. Amin. Kita bukan berada di dalamnya dan Amin. Jadikan ini sebagai pelajaran aja sih. Pembelajaran aja buat kalian ya, mungkin yang udahlah udah pusing atau gimana ya. Ada cara lain yang tidak ketika terlanjur bisa. Pun sudah melakukan, ada taubat kok. Iya. Taubat yang tidak dilakukan lagi dan berjanji melakukan yang lebih baik lagi. Iya, di atas semua ini ada Allah. Yes. Yang akan melindungi kita. Amin, amin. Amin. Aduh, ya udah deh, perjalanan jurnal ngangkot hari ini kita hentikan dulu. Ternyata kita bubuk sebubuknya. Kalau kalian suka, kalian komen sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan teruskan. Kalau misalkan kalian harus suka sih. Gak ada, lu gak boleh gak suka. Karena kita akan mencoba rute-rute angkot seluruh Indonesia. Insya Allah. Ya udah, terima kasih sudah menonton jurnal ngangkot malam ini. Jangan lupa apa, Kang? Subscribe, comment, and like. Bapak di sorot heula tuh sakedik. Hatur nuhun, Bapak.